Vic? Kakak Bayan menikah Sep. Ganteng pisan. Ngitung juga gelis, cantik, seksi lagi. Iya, sama Akang juga. Ini Iteng. Akang teh, Kang Kabayan boleh megang mukanya Iteng anu gelis teh? Iya, boleh atuh Kang. Boleh? Boleh. Tapi ada syaratnya. Aduh, nah, mana tuh syaratnya, Iteng? Mata Akang teh mesti merem dulu. Harus merem? Ya tuh ini sok udah ada. Kang Kabayan udah merem. Iya sok atuh cepetan. Udah ini Kang Kabayan tuh. Ya udah sok atuh. Iya. Ini tuh gimana ini mukanya? Iya. Hidung mancung gitu teh aduh. Waduh ini matanya itu mulai halus. Itu kulusnya semakin mulus semakin hari benar. Pipinya makin mulus. Ini kenapa Nyiten? Kunaon Nyiten ada kumisnya Nyiten. Tuh, ini menikah gede gini, gede-gede kumisnya. Ah Nyiten, ini pasti ada yang aneh atuh. Kang Kabayan buka mata boleh ya? Kudu dicek lah aku Kang Kabayan atuh. Alah, astagfirullahaladzim. Kang, puntengnya, aduh Pak Manor punteng. Salah Kang Kabayan. Kabayan? Mana teh? Malah molor, iya teh tempat gawe, tempat kerja. Mana malah molor? Ya. Hah? Tidur di DC ya? Maaf, kirain teh Nyi Iteng. Kang Kabayan teh sedang memikirkan wajah Nyi Iteng. Maaf ya, Pamanor punten pisan, punten, Pak. Maaf ya sia mah. Dasar merokokok sia. Kabisa memang maaf, maaf wae tiba heula oge kitu maneh mah. Hah? Dasar merokokok sia. Ontohot sia teh, hah? Gawe di dieu mah kerja, lain tidur. Mau tidur mah di rumah sana, hah? Di dieu mah tempat gawe. Hah? Sana, gawe sia ka ditu, hah? Gawe sia, ah. Puter ah. Itu nya. Gawe sia. Nya gawe sia. Hei, gimana jangan ketawain, bantuin temennya aduh. Sudah tunggu, aduh. Kamu nggak apa-apa sih Tem? Makanya hati-hati aduh, ya. Begitu. Aku pinjam, saya. Aku pinjam, saya. Aku pinjam. Udahlah. Jangan pada ribut atuh Kang Kabayan teh jadi pusing. Ini bagaimana ini ngadinya tidak mulai-mulai atuh kalau pada ribut? Kang Kabayan pusingnya bukan sama kita, tapi sama Teh Item ya. Saya kamu ah. Assalamualaikum. Itu. Gimana anak-anak teh kalau ada yang mengucapkan salam, jawab atuh waalaikum. Salam. Tuhnya. Kang Kabayan mah bingung gerak kalau ada nyiteng semuanya pada tertib tuh. Kalau Kang Kabayan mah langsung semuanya pada berisik, pada ribut. Bisa aja sih Akang mah. Teteh, kita kan mau belajar ngaji, tapi kok malah ngobrol berduaan, pacaran ya? Ah, jangan begitu. Di sini tempat kita menghilangkan kepenatan. Kita istirahat dulu ya. Yuk. Itu.
Niteng, Niteng teh bagaimana? Jadi ke Jakarta atau tidak? Enggak lah Kang, itu mau betah di sini. Kan ada adik-adik, ada Nini, ada Nur, ada siapa lagi ya? Ah, itu ada siapa lagi? Ayo coba. Ada Kakak Bayan. Kakak Bayan? Oh. Kang teh tidak apa-apa? Tidak. Benar tidak apa-apa kan? Oh, tidak, tidak. Kang Bayan mah biasa saja. Ya sudah tuh kalau gitu Teng pulang duluan ya. Assalamualaikum. Ya tuh. Waalaikumsalam gitu. Kang Bayan paling kasih. Minta ya numpang gelisna. Kebayang. Punten, punten ada yang ketinggalan? Astagfirullahaladzim. Itu. Ya sudah tuh. Ya. Sekarang mah pulangnya beneran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Itu. Aduh. Maaf, Fir. Kamu udah mulai rasa enakan. Makasih ya, Pak, udah ngajakin Firly ke sini. Papa paham, Pak. Kamu tuh butuh tempat yang tenang seperti ini. Papa tuh ngerasa kamu kayaknya lagi ada masalah ya sama Riko. Udah deh, Pak. Ngapain sih ngomongin Riko lagi? Males ah, Firly. Sudah 3 hari saya teh tidak minum ini. Kumaha? Airnya juga sama tuh, Kang. Cek, air awalnya gelis. Alah, alah, eneng gelis. Pada ke mana ya? Mau pulang, Kang. Bentar. Kehol atuh, Neng. Ada duit, Teng? Itu mah gak punya duit, Kang. Kalau ada kasih ke Akang atuh, Neng. Jangan, Kang. Kang, Kakang. Jangan, Kang. Ini punya itu. Kang, ya, Asep, tarik, Asep, tarik. Astagfirullahaladzim. Ngidang! Ngidang! Kang, jangan mengambil uangnya nyiteng atuh, nanti nyiteng makan maki apa, Nini entin makan maki apa, atau kalau uangnya diambil tidak bohong leh. Ada apa? Ikut campur? Tidak boleh atuh, dosa. Tidak boleh ya? Tidak. Ya. Tidak boleh. Sabar wae, Kang. Sabar tai. Aduh. Ya ampun, ya ampun. Sekolah juga, Kang. Ya ampun. Kumaha itu ya, Pak? Diam kamu, ha? Saya juga bilang apa? Jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Ya kamu, eh. Akang, aduh, Akang kebayang nggak apa-apa? Tidak. Ya ampun, Akang. Tidak. Tidak apa-apa, Kang, bener? Tidak. Ya Allah. Kuat kebayang. Sudah tuh, yuk. Sudah biasa. Kang, makasih ya. Tadi udah nolongin Teng. Tidak apa-apa ini mah, anggap sajalah ada ulang tahun dari kebayat untuk Nyiteng, jadi yang mengganggu Nyiteng, lepseh, dihajar. Nyiteng? Iya? Sebenarnya mah ada lagi kado yang nyata untuk Nyiteng. Apa gitu? Apa itu teh, Akang? Nyiteng mau lihat? Ini bagus pisan. Buat Iteung. Nyak tuh untuk Nyi Iteung, masa untuk monyet yang tidak mungkin. Sini apa? Nyi Iteung tidak dipakai sekarang juga tidak apa-apa dah. Yang penting mah Nyi Iteung sudah menerima dari kebayar. Makasih ya, Kang. Iya, sama-sama. Nyi Iteung suka? Suka tuh. Alhamdulillah. Iteng juga punya kado buat Akang. Ini Iteng tidak, kapan mah tidak ulang tahun, sekarang tidak. Nanti saja ulang tahun. Si Akang,
Tengo pengen ngasih aja sama Kang Prabayan. Nih, ini itu terima buat Akang. Masya Allah, itu mendingan repotkan. Naon itu apa? Iya, nanti juga Akang teh tahu itu teh apa. Tapi Iteng teh minta sama Kang Kabayan ya. Seandainya kita teh berpisah, terus kita teh tidak bertemu lagi, Kang Kabayan baru boleh buka kado ini, ya. Iyalah, pokoknya Kang Kabayan janji sama Nyi Iteng tidak akan membuka kado ini, Nyi Iteng. Tapi ayah hiji deui, Kabayan mau berjanji ya. Nanti kalau Kabayan sudah punya duit ya, Kabayan mau nikahin Nyi Iteng. Eh, Nyi Iteng teh kenapa diam saja? Nyi Iteng mau tidak? Jawab atuh Nyi Iteng, mun tidak dijawab masa? Jawab atuh Nyi Iteng. Astagfirullahaladzim, Akang udah maghrib ini teh. Yaudah tuh ya, Iteng duluan ya. Assalamualaikum. Ya tuh, hati-hati Nyi Iteng. Waalaikumsalam. Siapa? Aduh, mau dikasih kado. Gitu. Hati-hati. Sepeda teh pelan-pelan atuh jadi we jatuh. Hati-hati ya. Aduh. Kerja dulu. Aduh, sakit. Ih, bukannya bantuin. Non, tidak apa-apa. Mata lu kemana sih? Jelas-jelas begini jatuh enggak apa-apa lagi. Bantuin kek. Kumahanya euy. Kabayan teh lagi bekerja pengen membantu tapi jadi bingung ini bagaimana ya? Ah, ya sudah begini aja non. Kalau non pengen mengobati itu sakitnya ya, non jalan aja ke balik itu non. Nah, digunakan ada obat ya. Saya lagi bekerja dulu. Oke, sorry ya. Masa gue kudu kayak gini suruh jalan sendiri ke sana bantuin dong. Non, kabayan teh lagi bekerja tidak bisa. Lu tuh kerjanya di kebun bokap gue tau nggak? Naon deui teh bokap? Saya mah tidak mengerti bokap. Bokap itu bapak. Gue anaknya Bapak Kartasasmita. Tau? Astagfirullahaladzim. Non, aduh, non. Cepat bantuin. Ya, hampura. Oh, ini tadi sakit. Kenapa kata Sasmita untuk pisannya? Salah, aduh, apa bro? Duh. Maaf. Ini gue yang sakit kakinya, bukan sepedanya. Aduh. Bantuin gendong gue. Ya. Gendongnya sini, nah. Aduh. Bagaimana ini? Aduh, ya. Bagaimana gendongnya, ayo tuh. Obat! Mana obat, nak obat! Aduh, Kang. Pelan-pelan dong. Tenang atuh, Non. Janji ya, Akang Kabayan. Yang kedua tidak akan sakit. Tapi di mantra dulu, oke? Ting ciripit tulang pajing kejepit, gara-gara lompat. Kabayan, Pea. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan sih, pri-pri dikit. Itu Kabayan teh ya, hebat. Nyitung! Saha eta teh pamandon? Pan eta teh Non Firly, putrina juragan Kartasasmita. Nyi Iteung, aduh, Nyi Iteung, Nyi
kita jangan berprasangka buruk sama Kak Mayang gitu. Kami tidak ada apa-apa dengan dia gitu. Itu siapa, Kang? Itu teh Nyite. Pacarnya Kang Kabayan ya? Tidak boleh pacaran-pacaran mah, haram. Pokoknya mah itu Nyite aja, Nyite. Kabayante mau bilang tadi Kang Kabayante abis nolongin Non Firly, abisnya dia teh jatuh. Tapi beneran dah Kang Kabayan mah tidak ada apa-apa sama Non Firly. Itu yang tidak marah? Ya enggak tuh Kang, kan berbuat baik tadi anjurkan sama Allah, ya kan? Bener, benernya itu tidak marah sama Kang Kabayan? Ya enggak, ya udah tuh, itu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, itu. Alhamdulillah ya Allah, Niteng tidak marah sama Kang Kabayan. Kang Kabayan teh Asep. Niteng hati-hati. Kabayan, Iteng kunaon ini? Iteng sampai malam begini belum pulang. Hah? Belum pulang? Ah, tidak mungkin dah, tadi mah pas pulang ngaji ya. Nyi Iteng katanya mau langsung pulang dah. Kemana tuh? Ya eta Kabayan, Nini teh bingung. Kenapa Iteng belum juga sampai ke rumah sampai sekarang? Aduh, kemana tuh Iteng ya? Biasanya teh udah pulang. Ah sudahlah, begini aja. Ambu diam di sini. Ambu jagain ini Iteng ya. Sepokoknya mah sekarang Kak Bayan harus mencari Iteng sekarang ya. Ya udah, hati-hati Kak Bayan ya. Assalamualaikum. Langsung Kak Bayan, ya, ulah kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Eta si Kak Bayan kemana? Iteng. Mana atuh gitu? Sudah dicari-cari tidak ketemu. Kang Kabayan tuh stres, itu stres. Balikin aku, balikin itu kita ya. Balikin. Oh.
tapi nggak ketemu-temu cincinnya teh Akang. Aduh, Nyiteng sudah tidak apa-apa. Itu mah cincin hilang tidak apa-apa, yang penting kamu Nyiteng. Kamu teh masih sehat, alhamdulillah. Kang Kabayan mah, yang penting kamu teh jangan menyiksa diri seperti ini atuh ya. Tidak apa-apa. Jadi Akang Kabayan tidak marah sama Nyiteng? Astagfirullahaladzim, Nyiteng tidak apa-apa tuh, namanya juga kecelakaan, harus bagaimana? Ya sudah nih, sekarang mah kita pulang Nyiteng, Nyiteng sehat kan ya? Ya udah kita pulang, itu Nini nanti sudah menunggu, yuk. Kak Bayan? Pak Mandor, ada apa, Pak? Kamu poe iya tekudu gawe dulu, nya. Nggak usah kerja dulu. Ah, tidak bekerja hari ini? Ah, tapi Pak Mandor teh gimana tuh? Nanti saya tidak dapat uang kalau buat ngasih ke Ambu kan harus memetik teh. Kumaha, Pak Mandor mah aneh. Pokoknya tenang aja deh, nanti gue yang bayar. Tenang aja pokoknya. Ah, tunggu dulu. Kang Kabayan teh jadi bingung. Maksudnya teh, kumaha? Udah, nggak usah bingung. Pokoknya hari ini tugas lu cuma nemenin gue jalan-jalan di kebon teh. Nggak keberatan kan? Aduh, kumatanya. Pokoknya nggak boleh keberatan. Soalnya gue udah bawain 2 sepeda tuh buat lo sama gue. Oh. Hah, ya sudah atulah kalau begitu mah tidak apa-apa. Tapi bagaimana ya? Tapi ini bagaimana tuh? Siapa yang nggak bawa keranjangnya ke gudang? Ya kan tidak mungkin keranjangnya jalan sendiri ke gudang, betul? Ya kan ada Pak Mandor, bisa titipin Pak Mandor. Ya nggak Pak Mandor? Iya non, baik, mangga. Pak Mandor, mau menggantikan saya? Ya tuh Pak Mandor ya. Semoga aja Pak Mandor tambah pahalanya. Dan ini Pak Mandor jangan lupa kopinya. Yaudah yuk. Ayo non. Iya tuh gantian Pak Mandornya, puntennya. Ayo tuh yuk. Pemandangannya gila ya, bagus banget. Kayak negeri di atas awan, kabut-kabut semua gitu. Hei, ini gila negeri di atas awan sih non mah. Ini mah negeri Pasundan namanya. Si non teh gimana? Kang, kesana yuk. Kayak pemandangannya bagus banget tuh, Kang. Tidak boleh ke situ mah. Itu bahaya, itu jalanannya batunya besar, tikungannya curam, nanti gebis mun jatuh bagaimana coba? Ah, kamu penakut ah. Udah belum pernah penasaran, bodoh ah. Jangan non. Bodoh ah. Non. Ah, si mama cilaka. Non, tunggu atuh, non. Iya, Teh. Tadi saya lihat si Kang Kabayan lagi jalan-jalan. Jalan-jalan? Sama siapa? Itu sama Non Firly. Itu anaknya Pak Karsa Sasmita yang kemarin diubaran sama si Kang Kabayan giningan. Ingat enggak? Saya mah aneh dah. Kenapa ya? Non Firly teh kok malah ngajak Kang Kabayan jalan-jalan bukannya sama orang lain? Apa jangan-jangan Non Firly teh suka lagi sama Kang Kabayan? Kang, cita-cita Kang pengen jadi apaan sih? Cita-cita? Iya, cita-cita Kang. Ah, kumaha nya ngejawabnya. Kang Kabayan mah suka liur lah, suka pusing kalau ditanya cita-cita teh. Tapi kalau Kang Kabayan mah pribadi ya. Keinginan mah pengennya begini. Pengen teh kalau sudah menikah, sudah berumah tangga, pokoknya jadinya keluarga yang sakinah dan mawadah, alhamdulillah, begitu non. Mulia banget sih cita-citanya kayak orang zaman dulu. Nyanya tuh, Kang Kabayan teh ya. Ari non, cita-citanya apa? Kalau gue pingin jadi desainer terkenal. Terus nanti gue ngelanjutin kuliah di Milan biar bisa jadi orang ngetop gitu. Ari, desainer teh naon atuh dah Kang Kabayan teh enggak tahu. Desainer itu orang yang suka bikin pola-pola baju, gambar-gambar. Oh, itu. Ah, itu mah Kang Kabayan juga tahu lah. Berarti sama saja desainer teh dengan tukang jahit. Non mau jadi tukang jahit? Capek deh. Kamu
Aisyah non. Non, badai ke mana, non? Tau. Migele ambekan gitu. Non, tunggu atuh, non. Teng. Jangan-jangan si Kang Kabayan teh diangkat jadi mantu lagi sama Tuan Karta. Kumaha tuh kamu? Tungguin atuh, ambu ayo atuh. Kamu cemburu ya? Ih, enggak. Siapa yang cemburu? Jangan bohong. Enggak, Teteh. Enggak cemburu, Antu. Ih, bohong. Cemburulah. Saya sudah bilang sama non, Kang Kabayan teh sudah bilang ini jalannya ditinggali atuh, berbahaya begitu jalanan curam. Non juga naik sepedanya teh jangan kencang-kencang atuh non, jangan ngebut-ngebut. Jadi jatuhnya sudah dua kali kan? Udah jangan kebanyakan ngomong, digendong sekarang cepetan. Halo, gendong? Mau digendong, pokoknya cepetan mau digendong, ayo digendong. Non, itu sepedanya bagaimana? Siapa yang bawa? Udah tinggal aja tinggal, cepetan ini butuh bantuan emergency ini cepetan. Aduh, gendong ah. Aduh, sakit. Pelan-pelan dong, ah. Halo ya Robi, non. Bukan cepetan, aduh. Sunut-sunut banget nih sakit. Ya tuh Neng jangan berisik. Kalau Neng banyak gerak nanti lebih kumaha kalau jatuh. Tapi sakit banget. Jangan lama-lama jalannya lelet deh ke siput, ah. Gimana sih, aduh. Cepetan, sakit banget ini. Niteng, Kang. Niteng. Ya Allah. Niteng, tunggu. Akang. Ya ampun. Halus ya, Niteng. Sakit, Akang. Niteng, tunggu. Ih, kok dijatuhin kayak gini sih? Ih, akan cepetan gendong lagi, buruan ke gudang. Aduh, Niteng. Maafin Kang Kabayannya. Kang Kabayan teh sama sekali tidak bermaksud menyakiti hatinya itu. Ada apa tuh itu? Ada masalah sama Kabayan? Enggak. Kalau ada masalah, bilang sama Nini. Nini siap kok mendengarnya. Iteng cuma pengen ngasih tahu sama Nini kalau rencana Iteng pergi ke Jakarta terjadi. Benar itu. Kalau memang itu kemauan kamu, Nini mah gak bisa memaksa untuk Iteng tinggal di sini terus. Nini mah cuma bisa mendoakan Iteng. Nah, hari ini kita belajar surat Al-Ala. Ih, pinter pisan. Nih ya, Kang Kabayan tulis tapi dicatat, oke? Okay? Surat Al-Alaq, kok tulisnya lain sih? Nulis now? Eng, kamu teh benar. Sudah dipikirkan, mau pergi ke Jakarta,
Iya, tapi sebelumnya Teh Iteung mau minta maaf sama Pak Mandor. Kalau selama Iteung kerja di sini, Teh Iteung punya salah. Arwa, Bapak Oge. Sok buat banget ke Iteung tehnya. Ya sudah tuh, kalau gitu mah kami permisi dulu ya, Pak. Tehulah tuh, sekalian wajin Bapak. Kan Bapak Oge mau ke jalan besar kadinya. Yuk, sekaliannya. Adanya tuh mobilnya sendirian ya. Iya, Nintin. Biar Nintin saya antar langsung ke rumahnya. Ayo. Assalamualaikum. Hati-hati nyatengnya. Ayo tuh Pak Mandor. Kabayan? Eh, Pak Mandor! Nintin! Astagfirullahaladzim, Nintin! Aduh, Nintin, kemana wae? Tadi saya Kabayan sudah ke rumah, tapi tidak yang tidak ada yang membukakan pintu lah nyari Nintin. Kabayan teh kemana tuh, Nih? Iya, Nenek. Aduh, Nintin, Nintin teh kemana tuh lah? Nintin teh marah sama Kabayan. Aduh, kumaha tuh, Nya? Nintin marah. Aduh, Nini, bantu Kabayan atuh, Nih? Nenek tahu. Aduh, kabayang pisan cuma tuh. Kalau Nintin sudah tidak percaya lagi sama Kabayan, bagaimana coba? Kalau Nintin teh marah, kalau Nintin sudah tidak percaya, kalau Nintin teh kabur, tidak mau ketemu Kabayan lagi, bagaimana tuh? Nini teh kenapa diem saja? Bantuin Kabayan, Nini. Kabayan, kamu teh ngomongnya udah apa belum? Astagfirullahaladzim, maaf ya tuh, Nih, ya. Maklum lah orang lagi pusing mah begini ya tuh, Nih. Kalau begitu mah, ya sudah. Kabayan harus mencari Nih itu nih sekarang ya. Nih, Pak Mandor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabayan. Aduh, kawan dari Nintin. Nih itu teh mau ke Jakarta. Dia tuh udah di pinggir jalan nyetop angkot. Jakarta? Iya. Aduh, ya sudah kalau begitu, Kabayan harus ke Jakarta ayeuna. Ya, ayo. Eh, Kabayan. Ayo naon deui atuh. Rek ka mana atuh maneh teh borokokok? Hai pemandernya harus nyusul Nyi Iteung, Kabayan mah. Nyusul si Iteung melain ka ditu ontohon ka dieu. Borokokok maneh mah. Nintin! Kemana Nintin? Nintin! Tunggu waktu Nintin! Aduh Nintin! Kenapa Nintin dia tuh ninggalin Kang Kabayan? Kunaon Nintin? Aduh! Tega padahal gara-gara Kang Kabayan cuma ngegendong Non Firly. Nita, Kang Kabayan teh sayang sama Nita. Nita. Atau Nyi Iteung teh ninggal Kabayan di kampung sendirian, Nyi Iteung. Aduh, Kabayan teh kesepian. Nyi Iteung teh kenapa pergi? Eh, aduh. Astagfirullah. Sek, ya budak nu kamari. Eh, budak, kalau mana ingin lewat sini teh, harus bayar dulu. Kedik sia kurangnya. Cici, itulah. Itu Kabayan keriut, kerepus cintong diganggu. Marah, nanti Kabayan marah. Emang ini jalanan teh punya siapa? Mending ajak ribut pisan ke Kabayan teh keriut, Kabayan teh atuh tong diganggu. Jangan gelo. Hajar wae. Lawan nih jalan punya saya. Aduh, astagfirullahaladzim.
Wah, begini caranya mah harus dilawan ku Kabayan. Tunggu dulu. Kabayan mau ngeluarkan jurus dulu, tunggu. Singkiripi Kabayan teh. Puh, nupang hebat nang Kabayan teh. Puh. Sahai tonjok langsung modal siap. Puh. Jat. Wah. Astagfirullah. Hajar wae, Kang. Saya mah enggak dukung dari belakang, Mas Bang. Ini caranya mah, weh. Harus jurus langkah 1000. Lari. Kebayat. Ah, sudah jauh pasti. Kebayan teh lari nak kencang paling cepat. Astagfirullahaladzim. Aduh. Modar dia. Eh, udah mati dia. Cabut wayang. Kretok. Kabayan tetap belum mati, bego. Hidup Kabayan. Ini nyeri, eh. Jalulunya tulak tunyi iteng. Eh, Kang Kabayan? Kang Kabayan? Kang Kabayan kenapa? Kabayan kenapa? Tidak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kok diperban kayak mumi gini sih, Kang Kabayan? Oh iya mah, biasalah. Di soledati kamar mandi kejedot, jatuh, tidak apa-apa. Jatuh di kamar mandi? Firly kira Kang Kabayan abis berantem. Tidak, Non. Kang, kok tadi Firly gak ngeliat Nyi Iteng di antara para pemetik teh sih? Dia kemana, Kang? Kang, kok gak jawab sih? Non. Sekarang Nyi Iteng teh sudah pergi dari kampung ini. Dia teh ke Jakarta. Pergi ke Jakarta? Kenapa, Kang? Tidak tahu. Nyi Iteng itu pacarnya Akang ya? Oh, Non. Kang Kabayan mah tidak berani atau pacaran-pacaran, Non. Tidak, Kabayan mah. Kalau bukan pacarnya Akang, kenapa kemarin dia cemburu ngelihat Firly digendong sama Kang Kabayan? Non, Nyi Iteng mah calon ibu buat anak-anak Kabayan nanti, atuh. Nyi Iteng. Jangan sedih ya, Kang. Jalulu, ya. Tulak tuh Nyi Iteng. Punten, Juragan. Mandor. Juragan manggil saya. Sakati duduk. Terima kasih, Juragan. Iya, Mandor. Isukan anak saya itu mau balik ke Jakarta. Kumahanya, kalau si Kabayan teh ikut juga ke kota. Itu masalah, kan? Kira-kira sampai kapan ya si Kabayan itu dialih tugaskan seperti ini, Juragan? Sampai kapan, Juli? Sampai Kang Kabayan ketemu sama Nita. Oh, jadi masalahnya apa sih itu, Juragan? Ya, ini mah urusan anak muda. Kita mah orang tua ikutan aja. Makasih ya, Pak. Kabayan pamit, Abu. Kabayan mau ke Jakarta dulu. Kabayan pokoknya harus mencari Nyi Iteng sampai ketemu, Abu. Harus, bukan namanya. Doainnya. Itu namanya bagus, Kabayan. Itu namanya anak Abu. Tetap semangat dan tidak kehilangan akal, ya. Kamu teh di sana nanti hati-hati. Jangan lupa atuh sholat, ya. Ya, pasti, Ambu lah. Saya juga pamit dulu ya, Ambu. Pinjem Kang Kabayannya dulu. Iya, Firly. Ambu teh nitip Kabayan, ya. Soalnya dia belum tahu Jakarta. Ya, Firly, ya. Pasti, Ambu. Oh iya, Ambu lupa. Nih, ini alamat Nyi Iteng, ya. Ambu dapat dari itu, Mantin.
Balin. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu berangkat ya. Hati-hati ya. Ambu, doakan Kak Bayan, Ambu. Kak Bayan takut, takut nyasar di Jakarta, takut diculik, Ambu. Bahaya. Alah, udah tuh Kak Bayan, ulang nangis aja. Gerak, berangkat, berangkat, gerak, gerak, gerak. Ya, ayo tuh non lah, Ambu. Kurang saya di Cimande, Cikal. Hei, turun! Ah, minggir, minggir. Dia itu orang yang suka markirin mobil Firly. Please, deh, Kang. Dia bukan pencuri, non? Bukan. Lihat saja mukanya sudah seperti garong. Tabrak. Udah, deh, Kang, yuk masuk, yuk. Udah, udah. Ya, udah. Maaf, maaf, ya. Udah, ya, udah. Maaf! Puter, aku maaf, tidak tahu. Ih, ikut pun, udah. Ah, dia pencuri, non? Udah, masuk. Ini rumah Firly, Kang. Gimana, Kang? Bagus gak? Ulu-ulu. Non Firly ini rumahnya? Iya. Astagfirullah, gede banget ini rumahnya. Bisa dipakai main bola. Ini wah, gila ya, Dasya. Kang, mendingan sekarang Akang mandi. Terus kita baru nyari Nyi Iteng sama-sama. Nanti Akang Firly kenalin sama sahabat Firly. Gimana? Atuh, jangan lama-lama. Kebayatnya sudah pengen bertemu sama Nyi Iteng. Atuh bagaimana tuh? Ah, Kang, Firly kan capek nyetir seharian dari Bandung, mau mandi dulu. Mandi? Ya sudah, kalau mandi, kapan juga mandi. Di mana kawan mandi? Tuh, di sana. Ulu, yang itu? Ih, yang pintunya bagus? Ih, capek deh. Udah masuk aja sana mandi. Wah, mandi. Ui, mandi. Ui. Ninang, ninjek, teruk-teruk, mbak janggutan. Ih. Bagaimana ini kamar mandi? Tidak ada bakna, tidak ada gayungna, kacau. Beri telepon di kamar mandi. Halo, iya Kak Bayan minta gayung. Oh, bagaimana ini teh kacau. Halo, halo, minta gayung dong. Aduh, 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 aduh. Wah, gelo, iya mana? Air mana? Gelo, telepon kacau. Kang, ayo turun, Kang. Udah napa itu mobilnya? Non, non, Kang Bayan teh mual. Udah. Non, itu naon tempat apa non? Oh, ini di kampus.
Kakus. Hah, hebat euy. Jakarta mah kakusnya teh mun segede begini. Gede pisannya. Kalau di kampung mah ya sebegini kakus teh kecil-kecil. Hebat Jakarta mah lah. Edun. Hai, Fir. Hey, hai. Apa kabar? Hai, mana aja lo? Ya biasalah, jalan-jalan. Pas dari Riko dapat gebetan baru nih. Enak aja lo ini, namanya Kang Kabayan. Kenalin, Kang. Eh, tidak boleh kena. Ini mah tidak muhrim. Nami saya, nama Kabayan. Anya. Anya, ini gelis. Boleh juga nih. Tapi kalau cuma macarin sih nggak apa-apa. Kan masih orisinil. Gila ya lo, ini udah punya calon istri, namanya Nyi Iteng. Dia juga ke Jakarta kan nyari Nyi Iteng. Ya nggak, Kang? Sorry, gue nggak tahu. Yaudah yuk, kita ke dalam yuk. Yuk. Kabayan. 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 Mangga. Kabayan. Tega banget sih lo. Baru diputusin udah dicuekin. Kirain aja ngapain gue peduliin cowok suka mainin cewek kayak dia. Gila. Siapa itu, Rick? Gue gak tau. Tapi yang pasti, gak boleh ada yang deketin Firly selain gue. Resik katanya dianya. Iya gak? Yuk. Ya, men. Assalamualaikum. Punten, Wak. Wak, hari itu nanti ada tidak di dalam? Cari si Iteng? Iya. Ada? Ada. Si Iteng memang saya pelihara dari sejak kecil. Tapi sekarang dia galak dan nggak bisa ditemuin sekarang. Lu galak, tidak mungkin atuh Wak, si Iteng galak. Si Iteng dari kecil teh bager, polos, cantik, gelis. Tidak mungkin atuh Wak, ya si Wak mau bercanda. Tapi alhamdulillah Wak, kalau Iteng ada mah syukur, saya tuh udah nyari dari tadi. Wak, boleh saya ketemu sama Nyi Iteng? Itu panggilkan tolong Wak. Udah, jangan banyak ngomong. Kalau mau ketemu si Iteng, terus saya panggilkan. Kamu tunggu di sini ya. Alhamdulillah. Ah, sini Iteng. Tut. Enggak puas, itu. Hah? Puas? Dengar ya, mulai hari ini saya nggak mau lagi berurusan dengan namanya si Iteng. Sekarang kalian pergi, ayo. Ayo cepat pergi. Mau aja diam di situ. Ayo Iteng, Iteng. Udahlah Kang, kalau masalahnya Iteng sih masih bisa kita cari. Akang sabar aja ya. Itu kan yang Akang pikirin sekarang. Apa Akang udah gak tahan ya pengen kawin sama Nyi Iteng? Bukan atuh. Terus apaan dong Kang? Akang mah sedih. Kenapa sekarang si Iteng berubah jadi anjing? Untuk istirahat lah, sampai emang sama kita, kita. Di sini mah airnya anget, tidak seperti kampung dingin. Mama tuh bukannya nggak setuju kalau dia nginep di sini. Tapi kalau ada apa-apa, gimana, ayo? Ada apa-apa gimana sih, Ma? Iya, kalau barang banyak yang hilang atau semacamnya, Ma, emang dia mau nanggung? Firly, barang-barang Mama tuh banyak yang mahal, nggak ada yang murah. Mama tuh kenapa sih? Papa aja ngasih izin, cuma Mama doang yang nggak ngasih izin, kenapa sih? Mama juga bukannya nggak setuju, tapi... Gak kamu masuk tengah arti, tidak? Sombong tau gak?
Assalamualaikum, Non Pirli. Sebelumnya Akang minta maaf karena pergi tanpa pamit. Akang teh berterima kasih sekali karena selama ini sudah merepotkan Non Pirli. Sekali lagi, Akang ucapin terima kasih. Wassalam, Kabayan. Aduh, pusing di Jakarta mah menit panas. Banyak orangnya, mobil banyak. Kalau ketemu Nyi Iteung pokoknya mah, Kabayan harus langsung pulang we ke desa lah, Nyi Iteung. Pusing Jakarta mah. Tidak ada yang benar. Hei, weh eta belagu pisan jalma teh eta, weh punya mata teh borok kokok ontot. Bagaimana sih jadi orang tuh tidak lihat-lihat, tidak benar banget. Kekanu. Kadonya tadi tenang-tenang, tapi itu dari Iteung. Bagaimana itu kadonya dari jalan sendiri? Aduh. Mana ini kadonya? Jangan ditenang-tenang atuh. Aduh. Jangan ditenang-tenang itu kadonya dari Iteung, kumaha? Aduh, mana kadonya? Aduh, jahat semuanya lah. Ada dari Nyi Iteung di tenang-tenang aja, aing mah geuleuh. Aduh, Nyi Iteung karena hilang. Iya, garelo kabe lah, belagu. Berokokok kabe, Nyi Iteung karena hilang. Mana itu kadona, aduh Nyi Iteung. Minum dong. Rik, lihat Rik. Itu orang bukan lihat itu. Barang sama Firly, mantan pacar lo. Benar, Rik. Itunya. Ayo, temenan Non Firly yang di kampus kakus. Eta apa katanya? Ketemu lagi. Kabayan mau ke sana ya. Sampai jumpa lah, permisi. Assalamualaikum. Mal, gue ingetin ya sama lo, jauhin Firly. Iya, kamu, saya sama Non Firly mah jauh, Non Firly di sana, saya mah di sini, suka aneh-aneh aja ya sudah. Bentar lah. Lo mulai kurang ajar ya sama gue. Maaf lah, jangan dikit. Kurang ajar banget lo. Kang nandang buyo. Apa lagi kalau koyek? Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Gue bayar. Beli yuk.
Wah, my God, keren banget. Wah. Ya, Mas. Berapa nih, Bos? Sejuta gimana? Masa segitu sih, Bos? Dia pasti perawan. Masa cuma dibayar sejuta? Yang bener dong, Bos. Ya udah, biar cepat, lo minta gue bayar berapa? Ono kitung rumak soeng wengi tegoh hayu luput toeng loro. Astagfirullahaladzim. Sah, itu sah. Ini teh di mana? Aduh, istirahatlah dulu. Sepertinya lu kamu belum pulih benar. Bapak teh orang baik. Bapak orang baik-baik. Istirahat aja dulu. Oh. Halo, Pak. Halo. Aduh. Pak, lapar. Oh, monggo kalau memang sudah lapar, monggo. Jemur. Mangga, Pak. Monggo, monggo, monggo. Mangga. Pak, jangan keras sakit, Bapak. Iya, iya, iya. Mangga, Pak. Monggo. Pelan-pelan, anak muda. Ah. Maaf, Pak. Lapar, Pak. Iya, iya. Pak. Kentut? Betul. Dasar anak muda. Bapak itu siapa namanya, Pak? Saya Pak Joyo. Saya mah Pak Kabayan, Pak ya. Punten, maaf Bang. Abang itu yang namanya Riko. Iya benar, itu nama saya. Kamu mau ngasihin pesanan baju saya? Aduh, makasih ya. Ngerepotin jadi gak enak. Gak apa-apa tuh, itu mah sudah jadi tugas saya. Oh ya, pulangnya kemana? Terus naik angkotnya berapa kali? 2 kali. Oh, kalau saya antar gimana? Aduh, tidak usah tuh ngerepotin jadi tidak enak, Iteng. Iteng pulang sendiri aja lah naik angkot, ya. Yuk ah. Deng. Tolong saya minta jangan tolak kebaikan saya. Tapi, Bang. Ya udah, anggap aja ini sebagai ucapan terima kasih saya sama Iteng. Gimana? Ya sudah, tuh. Yuk. Kita teh mau ke mana ya? Kita mau ke surga dunia, Teng. Maksud Abang teh apa? Maksud saya, ya surga dunia. Jangan atuh, Bang. Bang. Ayo, Teng. Saya udah bayar manajer kamu kok tadi. Jangan. Jangan, Abang. Jangan, Bang. Tolong. Jadi balik nih. Iya, basi juga lama-lama di kampus, capek. Evir, ngapain tuh Riko malam-malam di kampus? Udah gitu goyang-goyang lagi. Bodoh amat, emang gue pikirin. Secara di mantan gue, mobil goyang-goyang kayak mau apa kayak terserah dia. Jangan, ini tuh aku jangan, tuh. Jangan, tolong. Aku denger gak, Nya? Jangan, ini tuh aku
urusan gue, jadi lo gak usah ikut campur. Teh Iteng. Dasar lo cowok brengsek ya. Dia itu cowok baik-baik, lo mau perkosa juga. Brengsek. Ah! Teh Iteng udah enakan kan sekarang? Ya udah sekarang Teh Iteng istirahat aja dulu. Atau enggak, mulai sekarang Teh Iteng tinggal sini aja sama kita. Iya. Ya, ya. Jangan nangis dong. Bapak, Bapak Ente mau pamit, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bapak sudah baik sama Kabayan, Pak. Ya. Kabayan mah sudah tidak tahu lah pembalasnya bagaimana caranya, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Pak. Kabayan bikin Bapak jadi sedih. Bapak lakukan semua ini dengan tulus dan ikhlas, Kabayan. Benar, Pak. Betul. Bapak. Bapak tidak apa-apa. Enggak apa-apa, Kabayan. Enggak apa-apa. Sudah tuh, Pak, kalau begitu mah Kabayan pamit ya, Pak. Oh iya, iya. Terima kasih. Tararam. Bapak. Alhamdulillah, Bapak. Ini Bapak kadonya dapat dari mana, Bapak? Dari trotoar di Kebayoran. Ini teh kado dari Nyi Iteung. Saya teh cari-cari ini ketemu lagi sama Bapak. Bapak teh muni lucu. Bapak. Iya, iya. Bapak. Aduh, kabayan mah muni lop sama Bapak. Bapak, aduh. Aduh, Bapak. Jangan diulang lagi. Ya sudah tuh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Bapak jangan batuk terus atuh, Pak. Iya. Kalau Bapak mati bagaimana? Sudah tuh, Pak, kalau begitu mah kabayan pamit ya, Pak. Bapak sing sehat, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati kabayan. Mangga, Pak. Monggo. Mangga. Monggo. Mangga. Monggo. Mangga. Dasar. Sebel deh. Dari kemarin kita nyari-nyari, nggak ketemu-ketemu. Nggak ada hasil nih, males banget deh. Gimana sih, Fir? Kebiasaan banget deh ngerem mendadak. Ada apa, Teh Iteung? Itu, tadi ada Kak Kabayan. Mana? Itu dia di sana. Ya udah tuh, kita kejar dia. Ayo, ayo. Yakin itu Kang Kabayan? Yakin pisan, Neng. Masalah nanti dia bawa kotak kado kecil pemberian Teh Iteung. Tapi masa kalau Kang Kabayan dipanggil-panggil malah kabur? Gawat. Jangan-jangan tiga cewek itu intel juga. Wah, gue mesti hati-hati nih. Cihuy! Cihuy! Aduh! Kebelet lagi siapa yang pipis, eh. Mana toilet? Ah, eta sih karena main tempat. Aduh. Aduh. Ayo mau kemana? Eh, ayo bapak yang mau pipis. Saya tuh mau kemana lagi, Pak? Di dalam ada toilet, saya mau pipis, boleh?
Tidak bisa, di sini bukan WC umum. Ya, ayah bapak melik itu, Pak. Saya sudah mau pipis ini, Mas. Tidak boleh. Ayah bapak bagaimana sih? Tidak punya perikemanusiaan sekali, Pak. Tapi saya tidak bisa membebaskan orang ke dalam. Batu, Pak, ini tinggal urus sudah kebelet, Bapak. Masa sih tidak boleh pipis? Ayah bapak, teh bagaimana sih? Harus tetap, Pak. Maaf, kalau nggak bisa, nggak bisa. Ih, sok. Nah, saya pipis di sini, sok. Ya, ayah, sok. Jangan. Sok. Boleh. Boleh, tidak. Ayo ke dalam. Begitu, Atuh. Jangan lama-lama. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Apa Bapak pernah melihat orang ini? Oh, orang ini barusan numpang kencing ke dalam. Emang dia siapa, Pak? Orang ini diduga teroris. Dia akan mencoba meledakkan gedung sebelah. Cek, cek, cepat, cepat. Jangan bergerak. Ayo, Bapak, Pesto, ini bahaya ini, Pak. Kalau ngejedor, bisa masuk neraka, ayo, Bapak. Bicara aja, Lihat. Kamu bicara ya? Periksa kotak ini. Bapak serius? Jangan diambil, itu mempunyai itu. Pak, aduh, Pak, ini salah apa, Bapak? Benar, Ma. Positif, ini pemerakitan. 20 dipelengkan benar. Cepat, jinakan! Jinakan, Bu, Pak? Pak, saya mah tidak bisa menjinakan, Bu. Biasanya juga saya menjinakan anjing. Itu bisa, jinakan, Bu, masih tidak mengerti. Itu naon, tengerti, itu mempunyai itu. Cepat, saya bilang, jangan bercanda kamu. Ya, Pak, ya. Aduh, kumah. Ngapain, Pak, kamu? Aduh, Pak. Kalau gitu, Mas, saya pipis aja tuh, ya. Ini sudah mau pipis lah, pipis aja. Coba periksa lagi. Tidak tahu apa-apa saya malah. Apa, Pak? Sudah tidak aktif lagi, Pak? Borgol dia! Bawa ke kantor polisi! Cepat! Aduh, Pak! Jangan diborgol, Atuh! Tuhnya saya salah apa, Bapak? Ayah Bapak itu! Cepat, sana! Ikan! Saya lupa, Bapak! Ayah Bapak itu! Ini tuh emang bukan Kang Kabayan. Enggak, itu beneran, itu tuh Kang Kabayan. Masa Kang Kabayan sombong sih gak mau nengok-nengok. Kang Kabayan sombong, lari ninggalin kita, nggak mau nengok-nengok. Iya, siapa tahu itu bukan Kang Kabayan ya. Udah itu jangan nangis, nanti juga pasti ketemu sama Kang Kabayan, ya. Mendapatkan bunga abadi ini teh itu hampir jatuh ke jurang.
bagus. Akang teh nolongin Iteung. Nyelamatin Iteung daripada bunga ini. Tapi Iteung tetap mempertahankan bunga ini, Akang. Makasih ya, Akang udah nyelamatin Iteung sama bunga ini. Iteung. Pokoknya mah Iteung teh gadis pang hebring lah sapasundan. Kamayan teh jadi aduh jadi tersanjung begini gitu. Jadi malu. Gitu. 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 Jatuh. Ambil saja. Dikasihin sama Kang Kabayan. Tadinya Teh Iteung pikir bunga ini bakal jadi saksi buat anak cucu kita nanti. Tapi Kang Kabayan teh malah menyia-nyiakannya tuh. Meneruskan hidup Iteung. Iteung juga ingin melupakan Akang seperti halnya Akang melupakan Iteung. Ari Kabayan teh ke Jakarta bukannya cari Iteung. Kan dia udah bilang sama Nini waktu mau berangkat. Lamun si Akang teh nyariin Iteung, kenapa tuh kado ini teh dibuang? Kenapa nih? Ari kado itu bukannya punya Iteung. Tapi Iteung udah kasih ke Kang Kabayan. Di Jakarta Iteung malah nemuin kado ini di pinggir jalan, Ni. Bukannya itu sama aja sih Akang teh mencampakkan Iteung. Si Kabayan teh sengaja, kali aja jatuh. Nggak mungkin Kabayan nggak buang sengaja. Selamat malam. Seorang pemuda tidak mengaku meski dirinya telah tertangkap oleh polisi. Dia ditangkap karena kedapatan membawa Iteung. Diduga pemuda ini adalah bagian dari jaringan teroris selama ini meresahkan masyarakat. Budak teh. Apakah Anda seorang teroris? Bagaimana pendapat Anda? Saya teroris? Ya, tidak benar saja. Saya mah Kabayan, bukan teroris. Saya mah tidak kenal itu. Sama yang namanya teroris, kalau Teh Eis, Teh Yuli itu saya kenal. Teroris pada saya tidak tahu saya mah Kabayan. Tuh, itu TV-nya. Masuk TV itu. Demikian laporan kami. Selamat malam. Kamu ini Kabayan ini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tadi sangkanya itu. Dan si Kabayan kan rajin sholat. Rajin ngaji. Tahu-tahu dia jadi teroris. Dasar si borokokok. Itu aku benci sama Kakak Bayan. Itu benci sama Kakak Bayan. Pak, sakit. Aduh si Bapak, aduh. Oh.
terus rencana kamu teh naon setelah Kang Kabayan menghilang? Nggak tahu atuh Nur, Itung juga pusing mikirinnya. Nggak usah pusing gitu atuh, hilang Kabayan satu mah masih banyak Kabayan yang lainnya. Ayun aku ya. Iya Nur, enggak. Siap punya. Mangga Kang, di payun. Mangga Neng. Nyiteng. 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 Nyiteng tunggu atuh, tunggu Kang Kabayan Nyiteng. Nyiteng. Nyiteng Kang Kabayan teh mau minta maaf ya. Kado yang Nyiteng kasih teh hilang. Itu mah gak sudi kenal sama yang namanya teroris. Ari terorisnya sama aja sama pembunuh berdarah dingin, Akang. Elelehnya itu, atuh Kang Kabayan udah bukan teroris. Itu polisinya salah paham, mana mungkin Kang Kabayan jadi teroris atuh itu. Terus, Ari di TV naon? Ini itu, sekarang melihat lihat itu Kang Kabayan sudah bebas. Itu polisinya yang salah paham. Masa Kang Kabayan disebut teroris, ini itu. Itu, begini ceritanya, jadi teh kado yang itu kasih ke Kang Kabayan teh ketuker sama kado yang punya teroris, makanya Kang Kabayan disangka teroris. Iya itu polisnya yang salah paham itu, Kang Kabayan bukan teroris bener. Bener gitu Kang, ari polisnya teh salah paham. Nyatuh bener, Kang Kabayan teh nggak mungkin ngebohong sama itu bener. Kalau itu mau bukti nggak ya, Kang Kabayan teh masih apal eta nomor telepon si polisi teh seberat 08. Ah udah. Tuhnya. Nyiteng mah Kang Kabayan teh mau ngasih bukti ke Nyiteng kalau kada stop atau gimana nih? Nyiteng biar percaya sama Kang Kabayan. Enggak usah, Kang. Nyiteng enggak perlu bukti lagi. Nyiteng teh udah percaya sama Kang Kabayan. Benar Nyiteng? Benar? Hah? Benar Nyiteng percaya sama Akang? Benar, Akang. Alhamdulillah ya Allah. Nyiteng. Akang. Nyiteng. Kang. Nyiteng. Kang, kalau begitu Kang Kabayan boleh dekat sama Nyite? Boleh. Nyite. Kang. Nyite. Kang. Nyite. Nyite. Kang. Nyite. 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 Duh, selamat ya. Akhirnya kalian teh menikah juga. Iya tuh, ini mah jodoh. Bisa aja. Aduh, kamu menikahin. Nuhun ya. Kabayan, Pemandor. Selamat berbahagia manehnya. Terima kasih Pak Mandor ya. Pak Mandor, jangan lupa tuh. Itu ceceplannya di dalam yang banyak. Tenang, wae. Kieu-kieu oge. Pak Mandor teh nyaah maneh Kabayan ya. Nuhun. Ngomong-ngomong, geus siap tempur acan maneh? Uleuh, ai Pak Mandor itu mah sudah siap. Bagus. Kuatnya. Ai Pak Mandor, saya mah tidak perlu obat kuat. Kabayan teh ya. Mana mah dasar purukokok ngeburukokok wae kumaha sih tuh keur kawinan oge ontohot mah ontohot we ke pemandor normal keceplosan aing purukokok sia. Punya Akang. Kalau matanya punya siapa? Punya Akang juga tuh. Ah.
itu yang mana tuh, kan? Itu siapa itu? Ih, si Akang mah Iteng jadi malu. Eh, kok nahu datang Iteng tuh ini malu-malu? Kalau ini buat Iteng. Sunat gitu. 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 Sekarang mana udah halal atuh. Gitu.